ex Inter Milan, resmi gabung Persija Jakarta. Teka-teki sosok yang mendampingi Thomas Doll dalam meramu Persija Jakarta akhirnya terungkap. Macan Kemayoran mengontrak Pasquale Domenico Rocco yang berasal dari Italia sebagai asisten pelatih. Bersama Persija Jakarta, Pasquale Rocco akan membantu pelatih Thomas Doll dalam menjalankan tugasnya di Liga 1 musim depan. Persija menjadi klub Indonesia, bahkan Asia yang pertama, sepanjang karirnya di dunia kepelatihan. Pasalnya Pasquale Rocco lebih banyak menghabiskan karir kepelatihannya di Eropa. Tercatat Pasquale Rocco pernah menjabat sebagai asisten pelatih Thomas Doll di Apoel Nicosia pada tahun 2018-2019 lalu. Dan ia juga pernah menjadi asisten pelatih di beberapa tim Italia. Saat aktif bermain, asisten pelatih asal Italia ini banyak memperkuat tim besar di Eropa. Bahkan ia pernah memperkuat tim Inter Milan kala menjadi pemain. Selain itu, Pasquale Rocco juga pernah memperkuat timnas Italia di Olimpiade pada tahun 1992 lalu. Namun sayangnya langkah timnas Italia harus terhenti di babak perempat final karena saat itu takluk dari Spanyol. Gelandang serang Brazil merapat ke Persija Jakarta. Tim Persija Jakarta masih belum juga menemukan pemain asing incarannya jelang Liga 1 musim depan. Ada beberapa nama pemain yang sudah dirumorkan dengan Persija. Dan yang paling populer, ada beberapa pemain asal Brazil yang disebutkan menjadi incaran tim Macan Kemayoran. Kabar terbaru menyebutkan Persija Jakarta kembali dikaitkan dengan pemain asal Brazil. Pemain tersebut adalah Lucas Morelato yang berposisi sebagai gelandang serang. Dilansir dari situs Transfermarkt, Lucas Morelato saat ini memperkuat salah satu tim di Liga 2 Jepang. Sebelum bermain di Liga 2 Jepang, Lucas Morelato banyak menghabiskan karirnya dengan memperkuat beberapa tim di Liga Portugal. Selain itu, nama Lucas Morelato masuk dalam radar incaran Persija bukan tanpa dasar. Mengingat saat ini tim Macan Kemayoran santer akan melepas gelandang asingnya Rohit Chan. Jika Persija Jakarta benar-benar serius ingin mendatangkan pemain asal Brasil ini, maka tim Macan Kemayoran harus menebus klausul kontraknya yang tercatat hingga 31 Januari tahun 2023 mendatang. Berikut ini profil lengkap Lucas Morelato. Klub saat ini Iwate Gerula. Usia 27 tahun. Keluarga negaraan Brazil. Posisi gelandang serang. Tinggi badan 180 cm. Dan nilai pasar 3,48 miliar rupiah.